Haji Mukhtar Syekhun Kiai Haji Muhammad Yusuf Syekhun Kiai Haji Muhammad Zaini Syekhun Kiai Haji Jamal Ismail Arwa Syekhun Kiai Haji Ahmad Syarifuddin bin Haji Abdul Ghani Syekhun Kiai Haji Abdul Rahman bin Haji Abdul Ghani Syekhun Kiai Haji Alawi Zain Ismail Arwa Lidi Haji Mukhtar bin Haji Mustafa bin Haji Jari Jadat Syekhun Ma'rifat Ismail Arwa Ma'alif Suma ila ruh Haji Abdul Hamid bin Haji Ali man suma ila ruh Haji Masna bin Haji Muhammad Ali suma ila Haji Abdul Rasid bin Haji Abdul Hamid suma Haji Khairiyah binti Haji Abdul Hamid suma ila Haji Syarif Hidayatullah bin Haji Abdul Hamid suma ila Haji Anna Hasanah bin Haji Us bin Haji Husain suma ila Haji Muradi bin Haji Hasim suma ila arwahi walidina ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا والأجدادنا وجداتنا والأصحابنا والمشايخ والأستاذين والجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين من الأحياء منهم والأموات كل شيء لهم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم آمين بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umri dunia wa din wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ada manafa'a fi ulumi fi darini amin wa Abu Dawud dan riwayat Imam Abu Dawud wal Hakimu dan Imam Hakim an Ibni Abbasin dari Ibni Abbas wa sa'ahu Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Khuzaimah mensahihkan hadis ini wa hassanahu al-Hafiz Ibnu Hajarin dan Al-Hafiz Ibnu Hajar beliau menilai hasan hadis ini anna Rasulullah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lil Abbas bin Abdul Muthalib beliau bersabda kepada Abbas bin Abdul Muthalib jadi pamannya Nabi ya Abbasu kata Nabi wahai Abbas ya ammahu wahai pamanku ala u'tika maukah aku berikan engkau ala amna'uka maukah aku hadiahkan engkau maukah aku beri kado engkau bahasa kita begitu ala ahbuka maukah aku berikan kepada engkau anugerahkan kepada engkau ala af'alu bika asra khisalin maukah aku berbuat kepada engkau 10 perkara iza anta fa'alta zalika ghafarallahu laka apabila engkau lakukan demikian itu maka Allah Ta'ala ampuni bagi engkau zanbaka akan dosa engkau awwalahu wa akhirahu baik dosa yang awal maupun dosa yang akhir wa qadimahu wa hadisahu baik dosa yang dahulu maupun dosa yang baru Masya Allah, diampunin tuh dosa yang dulu, dosa yang sekarang diampunin dosa yang awal, dosa yang akhir diampunin wa khotohu dan yang kesalahannya diampunin wa amdahu dan yang sengaja, dosa sengaja diampunin wa saghirahu dosa yang kecil diampunin wa kabirahu dosa yang besar diampunin wa sirrahu dosa yang rahasia diampunin wa ala niyatahu dosa yang nyata diampunin orang kalau diampunin dosa kira-kira tu orang model gimana tu Masya Allah istimewa orang kalau diampunin dosa dosanya ada enggak kira-kira enggak ada dimaafin apa tu antusolia arba'a rakaatin yaitu engkau solat 4 rakaat takra'u engkau membaca
fi kulli rakaatin, pada setiap rakaat Fatihatul Kitabi, akan surah Al-Fatihah, usuratan dan surah. Fa idza faragta, maka apabila engkau telah selesai minal qiraati, daripada membaca, fi awwali rakaatin, pada awal rakaat, wa anta qa'imun, dan engkau dalam posisi berdiri, qulta, maka engkau katakan subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar khamsa asyrata marratan, 15 kali. Ini namanya salat tasbih. Ya. Sebelum ruku, habis baca surah 15 kali. Summa tarka'u, kemudian engkau ruku, fataquluha, lalu engkau katakan lagi dia, wa anta raki'un, sedangkan engkau lagi ruku, baca asyran 10 kali. Summa tarfa'u ra'saka, kemudian engkau angkat akan kepala engkau, minar ruku, daripada ruku, fataquluha, lalu engkau katakan dia asyran 10 kali. Summa tasjudu, kemudian engkau sujud, fataquluha, lalu engkau katakan lagi tadi, wa anta sajidan, dan engkau dalam posisi sujud, asyran 10 kali. Summa tarfa'u ra'saka, kemudian engkau angkat kepala engkau, minas sujud, daripada sujud, fataquluha, lalu engkau katakan dia asyran 10 kali. Wa anta jalisun baina sajadataini, dan engkau duduk di antara dua sujud. Summa tasjudu, kemudian engkau sujud lagi, fataquluha, lalu engkau katakan lagi dia tadi, ya, tasbih tadi, ya. Wa anta sajidun, dan engkau dalam posisi sujud asran 10 kali. Summa tarfa'u ra'saka, kemudian engkau angkat lagi kepala engkau, minas sujud, daripada sujud, fataquluha asran, lalu engkau katakan lagi dia 10 kali. Fadzalika khamsun wa sab'una fi kulli raka'atin, maka demikian itu ada 75 pada setiap rakaat. Taf'alu zalika fi arba'i rakaatin, engkau lakukan demikian itu pada 4 rakaat. Kita lakukan itu 4 rakaat. Masya Allah. Ini pahalanya luar biasa tadi itu. Diampunin dosa-dosa kita. Ini istata'ta, jika engkau lakukan, jika engkau mampu, antusalliyaha, engkau salat dia, fi kulli yaumin, pada setiap hari, marratan, sekali. Faf'al, maka lakukanlah. Fa'in lam taf'al, fa'fi kulli jum'atin marratan, maka jika engkau tidak mampu, maka pada setiap Jumat, sekali. Fa'in lam taf'al, fa'fi kulli sya'ratin marratan, maka jika engkau tidak mampu, maka pada setiap sebulan, sekali. Fa'in lam taf'al, fa'fi kulli sanatin marratan, maka jika engkau tidak melakukan, enggak bisa juga, sebulan sekali, maka pada setiap setahun, sekali. Fa'in lam taf'al, fa'fi umrika marratan, maka jika engkau tidak melakukan juga, setahun sekali, maka pada seumur hidup sekali. Kalau seumur hidup kagak juga, mati aja mendingan ya. Salat tasbih. Wa alam, ketahui olehmu, anna salat tasbih muraqabun fiha, bahwa salat tasbih itu ya digemarkan padanya. Yusta'abu, disunahkan. Ayat tada, bahwa ia membiasakan akan dia, fikuli hainin, pada setiap waktu. Wala yatago fala anha, dan tidak dia itu lalai daripada solat tasbih. Hakaza qala Abdullah ibn al-Mubarak wa jamaatun minal ulama'i. Inilah yang telah mengatakan oleh Abdullah bin Mubarak, Syekh Abdullah bin Mubarak, dan jamaah daripada ulama. Wa qala Tajuddin As-Subki, berkata Tajuddin As-Subki, salatut tasbih minal muimmati. Salat tasbih adalah di antara segala yang penting-penting. Termasuk segala yang penting-penting. Fiddin, dalam agama.
Payam bagi al-hirsu alaiha, maka siyogianya serakah atas sholat tasbih. Enggak mesti beramai-ramai, sendiri juga boleh. Sendiri. Ya. Jangan pernah, kagak pernah sholat tasbih. Faman sami'a ma warada fi'a, maka siapa yang telah mendengar apa yang telah datang tentang sholat tasbih, min azimil fadli, daripada besar keutamaan sholat tasbih, summa taghafala anha, kemudian dia lalai daripada sholat tasbih, enggak sholat tasbih, padahal udah dengar keutamaan-keutamaan sholat tasbih, tapi dia enggak juga sholat-sholat tasbih, bitarkiha, dengan meninggalkan sholat tasbih, fahuwa mutahawinun, maka orang itu dianggap orang yang menggampang-gampangkan, memudah-mudahkan bid'in dengan agama. Ghairu muktarisin bi'a'mali salihina, dia bukan orang yang menaruh perhatian dengan amal orang-orang yang soleh. La yambaghi ayyu adda min ahlil khairi fi syai'in, maka tidak seyogianya bahwa dia dihitung termasuk ahli kebaikan pada sesuatu pun. Jadi kalau ada orang kagak mau sholat tasbih, orang ini ya la yambaghi ayyu adda min ahlil khair fi syai'in, bukan termasuk ya ahlul khair, ahli kebaikan. Ya, enggak sholat, enggak mau sholat tasbih. Mulai saat ini jangan sampai dah kita enggak sholat tasbih. Setahun tuh jangan sampai kagak sholat tasbih. No. Setahun lama benar setahun. Ya daripada kagak gitu ya. Ya. Jangan sampai. Diampunin dosanya. Oh, dalam toreko setiap malam sholat tasbih. Setiap malam sholat tasbih. Kita orang biasa ya, hanya setahun jangan sampai kaget itu, atau sebulan jangan sampai kaget. Waqala Ibnu Abi Shaib, berkata oleh Ibnu Abi Shaib Al-Yamani, yusta'abu, disunatkan salatut tasbih, akan salat tasbih inda zawali, ketika gelincir matahari, yaumal jum'ati, pada hari Jumat. Tapi kita enggak keburu sembahyang. Yukra'u fil ula, dibaca pada yang pertama ba'dal Fatihah, setelah baca surah Fatihah at-takasur, surah at-takasur. Wa fi saniyati, dan pada rakaat yang kedua wal asri, surah al asri. Wa fi salisati, dan pada yang ketiga dibaca al kafirun, surah al kafirun. Ini bacaan solat ini. Ya. At-takasur wal asri kul ya ayat sama kulhu. Fa iza kamulatis salasumiati tasbihatin, maka apabila telah sempurna 300 tasbih, qala ba'da faraghihi minat tasyahudi, maka dia berkata setelah selesainya daripada tasyahud, wa qabla ayu salima, sebelum dia salam. Jadi sebelum salam baca ini nih. Sebelum salam habis baca tasyahud. Allahumma inni as'aluka taufiqa ahlil huda, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada engkau, meminta kepada engkau akan taufik ahli petunjuk, wa amala ahli yakini, dan amal ahli keyakinan, ahli yakin, wa munasohata ahli taubati, nasihat ahli taubah, wa azma ahli sabri, cita-cita ahli kesabaran, ahli sabar, wa jidda ahli khusyati, aku minta kepada engkau akan kesungguhan ahli takut kepada Allah. Wa talaba ahli rohbati, ya, ahli takut kepada Allah tentunya. Dan aku minta kepada engkau, ya Allah, menuntutnya ahli gemar, ya, kepada Allah. Wa ta'abuda ahli warai,
dan ibadahnya ahli wara, aku minta kepada engkau ya Allah. Wa irfana ahli ilmi, aku minta kepada engkau ya Allah ma'rifatnya ahli ilmu. Masya Allah. Hatta akhafaka, sehingga aku menjadi orang yang takut kepada engkau ya Allah. Allahumma ya Allah, inni as'aluka makhafatan, sesungguhnya aku minta kepada engkau rasa takut. Tahjizuni an maksiyata, an ma'asika, yang dapat mencegah aku daripada segala maksiat kepada engkau. Masya Allah. Ini kita hafal ini ya, cakep banget doanya nih. Hah? Terus, hatta a'mala bi ta'atika amalan astahiku bihi ridhaka, sehingga aku beramal dengan taat kepada engkau dengan amalan yang aku berhak dengan sebabnya akan ridha kepada engkau ya Allah. Masya Allah. Wa hatta unasi'aka fi taubati khaufan minka, sehingga aku menjadi orang yang ternasihat kepada engkau dalam taubat karena takut daripada engkau. Ya. Orang yang menerima nasihat bisa bertaubat kepada Allah karena takut kepada Allah. Wa ta ukhlisalaka nasihata hubban laka, dan sehingga aku dapat mengikhlaskan nasihat itu karena engkau, karena cinta kepada engkau. Orang yang menerima nasihat. Wa ta atawakkala alayka fil umuri kulliha, dan sehingga aku menjadi orang yang berpasrah diri kepada engkau dalam segala perkara seluruhnya. Wa ufsina zunnabika, dan aku memperbaiki sangka kepada engkau. Subhana khaliqin nur, maha suci yang menciptakan nur. Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbana, wahai Tuhan kami, atsmim lana nurana, sempurnakanlah kepada kami akan nur kami. Waghfir lana, ampunilah dosa kami. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkau atas segala sesuatu maha kuasa. Birahmatika ya arhamar rahimin. Masya Allah. Ini doa cakep banget. Hakul yakin dosa-dosa kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala seluruhnya. Seluruh itu sebelum salam. Nah, jadi kita apalin dulu ya. Ya, apalin dulu. Summa yusallimu summa yad'u hajatahu, kemudian dia salam, kemudian dia berdoa akan hajatnya. Minta setelah itu. Jadi doa lagi habis sembahyang, hajat dunia minta lagi. Ya, insyaallah. Wa Abu Dawud an Zaid bin Khalidin, riwayat Abu Dawud dari Zaid bin Khalid, man tawaddoa, siapa saja yang berwudu summa shalah, kemudian ini dan lagi nih, tadi salat tasbih, sekarang salat wudu. Tadi salat tasbih. Ya, tadi salat tasbih. Ini kan ntar kita jumpa malam, diberikan mudah-mudahan umur yang panjang. Mudah-mudahan ntar malam sebelum subuh kita udah sholat tasbih. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan ini sebelum subuh kita udah sholat tasbih. Mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan. Amin. Nah, sekarang salat lain lagi nih, salat sunat wudu. Wa Abu Dawud an Zaid bin Khalid, dan riwayat Abu Dawud daripada Zaid bin Khalid, man tawaddoa, siapa saja yang berwudu summa shalah rakaataini, kemudian dia salat dua rakaat. Habis wudu dia salat dua rakaat. La yashu fi ima ghufira la umma taqaddama min dzambi. Dia tidak lupa pada keduanya, maka diampuni baginya ya apa yang lalu daripada dosanya. Masya Allah. Jadi dia sholat dua rakaat, dosanya yang kemarin-kemarin semuanya diampuni nama Allah. Wa muslimun, riwayat Imam Muslim, an Uqbah bin Amir, dari Uqbah bin Amir,
Ma min muslimin, tidak ada daripada seorang muslim yatawadda'u, yang dia berwudu. Fayuhsina wudu'ahu, lalu dia memperbaiki wudunya. Summa yaqumu, kemudian dia bangun. Fayusolli, lalu dia salat rakaatain dua kali, dua rakaat mukbilan alaihima, halkannya menghadap atas keduanya, biqalbi dengan hatinya, wa wajidan wajahnya, illa kecuali wajabat lahu jannatu, wajib baginya mendapati surga. Masyaallah. Jadi orang yang sholat sunat wudu itu diampuni dosanya. Ya, ya. Nah, ini gak, kalau ini kapan aja? Nah, setiap kali habis wudu. Nah, entar nih kita habis pulang nih. Habis pulang bapak biasain langsung ke kamar mandi, pipis, lalu wudu. Habis wudu, nah, sholat dua rakaat, sholat sunat wudu. Nah. Ya. Hah? Suratnya ada apa aja dah, nanti di sini ada diulangin. Tapi apa aja dah? Ya, sementara apa aja dah? Yang penting sembayangnya. Waqala Syekhuna Ibnu Hajar, yang berkata guru kami Syekh Ibnu Hajar, inna raka'atain udu'i, sesungguhnya dua rakaat udu tafutani, dia luput iza akhbaraha iza akhara uma, apabila dia akhirkan keduanya bi aisu dengan sekira la tunsabani lahu urfan, tidak dinisbatkan lagi ya kepadanya secara urup, enggak dinisbat lagi kepada udu'nya itu secara urup, udah kelamaan, udah ditunda-tunda tadi iza akhara uma. Ya, jadi kalau udah enggak dianggap lagi udah habis sudah. Ya, udah lama. Iya, kita wudunya kapan tadi ya? Tapi kita udah kemana-mana, udah habis ngapain aja. Sekira udah enggak dianggap lagi, ya itu enggak lagi dinisbatkan kepada salat sunat wudu. Wa bahasa ba'dul mutaakhirin, dan membahas oleh sebagian ulama mutaakhirin, imdada waktihima, panjang waktu keduanya, mabakiyal wudu, sepanjang masih ada wudunya. Jadi kalau wudunya belum batal masih ada. Ya, ada ulama membahas begitu. Wa yusanu, dan disunatkan ayakra, dia baca fil ula pada rakaat pertama, walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka ila rahima. Ah, dia baca surah ini sampai dengan rahima. Ya. Di bawah dibilangin tuh, surah apa tuh? Ya, surah An-Nisa. Ya, surah An-Nisa. Ya, dibaca. Wa fi saniyati, dan pada rakaat yang kedua, ma wa may ya'mal su'an aw yazlim nafsahu ila rahima, sampai rahima. Wa qila, dan kata Kil mengatakan tafutani bi jafafil a'dha'i, luput kedua salatnya dua rakaat salat sunat wudu itu dengan kering anggota tubuhnya. Jadi kalau udah kering udah habis. Wa Ibnu Hibban, riwayat Ibnu Hibban an Abi Zar, dari Abi Zar qala, berkata ya dakhaltul masjid, aku pernah masuk masjid, fa izan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam majalisun wahdahu, tiba-tiba ada Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang duduk sendirian. Ya, faqala, lalu Nabi berkata kepada Abi Zar, ya Abi Zar, wahai Abi Zar, innal masjid tahiyya an inna lil masjidi tahiyatan. Nah, ini lain lagi nih, ini salat sunat tahiyatul masjid. Sesungguhnya bagi masjid mempunyai penghormatan. Wa inna tahiyyatahu, dan sesungguhnya tahiyat masjid, penghormatan masjid adalah rakaatani dua rakaat. Fakum farkahuma. Kata Nabi kepada Abi Zar, bangunlah ente. Bangunlah kamu. Lalu salatlah dua rakaat. Fakumtu, lalu aku pun bangun, farakatuhuma, lalu aku pun melakukan salat dua rakaat itu, salat tahiyatul masjid. Summa utu, kemudian aku kembali. Waqala Nawawi, berkata Imam Nawawi, fit tahqiqi, dalam kitab tahqiq, inna tahiyatal masjidi tafutu bil julusi malam yashu. Sesungguhnya tahiyatul masjid itu luput dengan sebab duduk semasa dia tidak lupa. Aw yajhal, atau dia tidak atau dia enggak tahu. Ya, wa qasrul fasl, dan pendek pemisahnya. Jadi kalau lupa duduk enggak apa-apa, enggak tahu enggak apa-apa. Diri aja sembahyang. Dan masih pendek masanya.
Waqala syaikhuna, berkata guru kami Ibnu Hajar, wa yul'aku bi'ima, dihubungkan dengan keduanya, al-auja, atas kaul yang lebih kuat. Ma lawihta jalis syurbi fayaqunu la'u khanidan sumayati bihima. Nah, sesuatu artinya enggak apa-apa. Kalau dia butuh untuk minum, lalu dia duduk sedikit saja, sebentar saja, kemudian dia datang melakukan dengan sholat sunat dua rakaat tahiyatul masjid, boleh. Ini PR buat kita. Mudah-mudahan yang pertama, sebelum subuh kita nanti mudah-mudahan udah ngerjain sholat tasbih. Kemudian ntar kita pulang, masuk ke kamar mandi, kita udu, habis udu, jangan langsung rebaan, ya, jangan langsung, ya, ngapain dulu sama bini, jangan dulu daya, ya, ya. Kita langsung ke kamar mandi, kita berudu, lalu sholat dua rakaat doang, udah, barulah kita mau ngapain dah. Nah, biasain begitu, ya. Kemudian tahiyatul masjid. Nah, ini kalau tahiyatul masjid, jangan sampai kita masuk masjid enggak melakukan sholat tahiyatul masjid. Mudah-mudahan kita, Allah berikan kekuatan, bisa mampu melakukan ini semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.